Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para kiai, para ustaz, para sesepuh ingkang tansah kula mulyakaken. Aparatur pemerintah wakil khusus Bapak Kepala Desa beserta staf rangkap yang hadir ingkang kula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirin ya Allah wa iyyakum. Mas operator mohon ekornya ditutup mohon Mas. Ekornya ditutup. Untuk saya ekor ya. Treble-nya ditambah Mas treble. Ya, kemudian volumenya ditambah sedikit. Pertama-tama syukur alhamdulillah bahwa wonten ing siang menika kula panjenengan sedaya sakit sarang-sarang lelenggahan wantan satunggaling majlis ingkang dipun muliakan kali Allah dalam rangka mewujudkan silaturahim menghadiri pengajian umum dalam acara memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadir kula panjenengan sedaya menika tercatat sebagai ibadah, sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam gikatur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana baginda Rasul ingkang tansah kula lan panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi benjang dinten kiamat kula panjenengan sedaya pinaringan syafaat saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maturuhun dumateng sederek pembawa acara hingga marewetkan datang kulo kapurin derek soan konten ngarso panjenengan sedaya. Alhamdulillah kanthi izin lan pitulungan Allah sonten iki kulo saged silaturahmi kali panjenengan sedaya kibungi. Mudah-mudahan silaturahmi niki dadosaken tambahin keberkahan Allahumma. Apunten niki kulo ngajine lenggah nang kursi ya Bu ya. Niki lagi wayahe wong rebutan kursi. Jadi kalau nyun jatah tunggal, alhamdulillah orang nyalon ngerasan langsung jadi ya Bu ya. Ibu-ibu yang kami muliakan, pengajian dinten iki dalam rangka memperingati dina lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Apa maksud tujuannya? Gampang mawon, setunggal kepengin kenal karo Kanjeng Nabi. Iya Pak. Sebab rumus cinta itu diawali dari kenal. Orang tak kenal maka tak sayang, orang tak sayang maka tak cinta. Kira-kira wong kenal beora ngaku cinta kaya nyata mboten Pak? Kenal tuli ya Bu ya. Iya. Padahal iki urut-urutane mangke kados ngoten niku. Karena kepengin kenal karo Kanjeng Nabi. Lah yo kenal Nabi Muhammad ya itu kan asmane, musamanya kan siapa beliau kan kita kadang orang ngerti. Pernyataannya saja ke wong wani madakna Kanjeng Nabi karo menungsa biasa. Muludana pun Nabi Muhammad yang menungsa biasa. Akibatnya Nabi dianggap menungsa biasa, akhirnya Jakarta ke wong frustasi pada nyalon Nabi. Panjal bupati orang dari modal, panjal DPR orang dari jasa, akhirnya nyalonnya Nabi. Kurungo ya Rika. Enggak Bu. Lalu ini mulanya yang sama dia pun kenal, nggak kenal sayang, sampai dicerita ape, terus timbul rasa cinta. Wong ora kenal dia ora cinta, pun gampang bae lah ajak anda sing adu-adu. Padahal sama dua anak lanang wis wayahe, no, kon gak nih kayak orang mikir rumah rumah, kan soalnya kon sepadan dua anak kafe, kayak durung harus sing cocok mah. Ya, saya nggak nih kon tak kolina karo anaknya kancane mama, pimen si dagang bareng. Si wong di mah pada nung kalwangi umpamane. Karena siapa masih Sri
Lah sedangkan anaknya sampean perlu beora lo kan penjawab ya wis mak nyuci tanaman ya ora mungkin lo kan paling orang-orang ini ya dong pengen perlu bocah lo mak dia si ano kon temenan tuh dia pacar turun kama ya di kon kayong anak minat ya kau kon minggu aja lunga-lunga kau jam 10 dolan mana silaturahmi arane ndak perlu kita buka kon seneng orang seneng sih penting suruh bo sih penting wes ora es ya wis mah insya Allah akhirnya pada mari pasar ya gedung rasa nyong bisikipan mari sampean jangan apa yang lu bagi temen gue pembong anaknya nyolong rumah pentak cak dolan mana bukan bo kalau anaknya kon kayu anak jodoh ini gak besanan lo lo kan bocah kaya anaknya nyong kanggo jadi mantunya sampean ya bahasa basi yo padahal hatinya ya alhamdulillah kita kasih lawas menyemul lho anak itu kanggo jadi mampir sampai lu anak kenyang rayu ngomplakrak itu ini dan lain sebagainya ini ku basa-basa sekolah aja ngomong kayak gua ngomong jodohnya mesti ya kira-kira pan mana jaya jam 10-an gak apa sih insya Allah akhirnya paling jajannya itu ku ditambahin mau ngasuk pan anak tamu ya tapi gayanya kan ini seri kalau ngasuk pan acara iya mah pan anu kancana aja pan anak jalunga pan anak tamu kancana abu kancana mama yes. Barang jam 10, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gayanya kak, lo tamu dengan si penjak sih mau kayong. Tamu gue penjak, kok terminal aku penjak, tapi tamu ini kebongkar. Monggo, pinara kayong jalur gunung temen, monggo. Gayanya takon, siapa? Jangan anak lanang nyong, siapa orang lo ya, mau ke Jakarta terus. Iya, monggo mas, monggo ya. Sekali aku medap ya mas, orang saya sini sini sari kuriku. Tan mancing kau cawat kau istri, gimana wedang itu pernah? Yung isin sih mas, isin isin kau ngono dia cungur. Semana? Ya, ereng ereng atau pernah wedang gelasnya di toko, kau nyentok anaknya gue nopo cai. Iya, kata anaknya nyawang loh, si tungkak sampai bun-bunan di sawah, di dalam bocah mancing mana ya dideleng di sawah kaya apa singgelis yang cerita medang bareng wes boyan balik nang umat ditakoni kaya no bocah no primen kon ki bocah pan jawab seneng utawa ora kan wis weruh iya wis kenal wis suruh mlakune pencang apa ora dengkol apa ora nggih Pak wis weruh barang balik si anu makhluk kan gelem karo nyonya insyaallah kaya gurungan apa cara ya kayo tadi nyong cocok mah kalau ngeliat bocah kaya kaya yang terima ya sih penting kan biar ngatun terima pak terus masalah ayu tak rapet duitnya yang kok ya saya ada mau ngatun orang terima ake masa kini desa-desa modelnya bubur urap si lana nganggur si ngatun ini ngarep orang terima sih nah sawise bocah kenal bocah yang weruh nembe moni cocok utawa ora. Lah sing kita mari kanjeng Nabi weruh ya ora. Kenal ora bagaimana kita cinta Rasulullah. Mulane anane maulud dan cerita riwayat kanjeng Nabi enda pada kenal. Lah kuwe mulane ana wong la maulud iku apa ya Allah. Wong digawe ana maulud dan bae sing ora paham kanjeng Nabi. Namun laka kiai-kiai sing nerangna sejarah kanjeng Nabi rika kira-kira pan kenale sing endi? Maca buku. Wong wadon tuan sing samono-mono pan maca buku. Yalah, wong salaman karo putune gulate wis ditampani betakon kon sapa? Ya, tur putune dhewe gulate wis ditampani betakon kon sapa? Wong tuwa tanyung dhewe yo, ya Allah, ya Allah. Ya maklum waktu ini kan golongannya harus golongan B ya Pak pemenungsa kan golongannya A, B, C, D ya Bu ya anggar si nom tak apa B, A, U, atas, atos, akas nah umur saya kan golongannya B ya boyok, bengkok, budek, blabur, bureng, beser umur 70 tahun golongan C ya cenggang mangane cidang nguyue ya cerat nah kali nunggu golongan D ya duduk turuki dedek dalam kutub besorak kenal lo kan maca buku sejarah kanjeng Nabi orang mungkin ya misalnya jujur baik kita karo wong dhewek iki ya
Yo wong sampeyan akeh ngelu barisa sing maca riwayat Kanjeng Nabi karo sing ndeleng film Fitri kaya akeh ndi? Iya ya, jujurnya jujur ya. Jadi tiga WS yang mulu dan beri kalau lebih hafal sejarah Fitri daripada sejarah Kanjeng. Ya pentingnya kenal, nanti kita cinta. Siapa itu Muhammad? Nah, soalnya Ran Muhammad kan nak, kena ngelawatan, pengarasan ya Ran Muhammad pirang-pirang. Mungkin ada Muhammad bakul ayam, Muhammad bakul tempe, Muhammad tukang kok. Wonten nggih? Iki Muhammad siapa yang kita peringati sebagai pemimpin kita? Ayo hebat temen, wong wis langka besi dihormati. Padahal wis mati 1400 tahun, ya. Cepet Mas, nggih moto-moto bae. Senenge cari muka nggih wong, ya. Lah moto cari muka lho cari bokong, ya. Wis muga-muga prakon haji ngutakaran kaji patoni. Apa-apa dipotoni ya. Wis aja foto manung mbo. Isin. Bu? Bu? Oke, anda kenal Muhammad Sinten ya Bu ya? Nah iya, Muhammad itu kan kata. Oke, Muhammad bakul tempe, Muhammad bakul nduk, Muhammad tukang kok. Ya Bu ya? Nah ini, sing nyongpan peringati siapa? Dongin wongnya kayak apa, ceritanya kayak apa? Wongnya wis mati 1400 tahun, esi dihormati. Dia orang jelas, orang sembarangan menungsa. Yang pimpinan saya ini buru-buru mati dihormati, SEO rebes di sepatan. Soalnya saya ini dari pimpinan modelnya obral janji, masyarakat pada dibohongi. Lagi panjalan saya promosi, adu argumentasi. Mau tidak goni kursi, nganggur dasi, mobil mersi, terima kwitansi, rakyat orang durus. Ngerti apa? Iya. Nah kayak ini kalau mati ini dihormati, ya kayak yang nehi maharaj. Kanjeng Nabi pemimpin sing nyelametaken umatnya dunia akhirat. Pimpinan saya ini buru-buru nyelametaken umat dunia akhirat. Nyelametaken dhewek kendalane aja dilandrak de berat. Wis saiki akeh pimpinan dihormati, disegani bareng leren mancing bui. Ana ya. Tapi Kanjeng Nabi coba. Samono mulia. Lan iki siapa beliau? Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjatan yabtahuna fadlan minallah simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil. Ke Qur'ane niku wis ngombe oleh ya Bu ya. Monggo sing gawe buku dicatet sing ora gawe diangen-angen kalen ta wis biasane. Ibu-ibu gak mau pulpen boten? Boten bapaknya pulpennya gak mau beli? Lu ditakon ini gak mau jawa ibu buyu-buyu. Ukur takon bener-bener ibu-ibu gak mau pulpen? Bapaknya pulpennya betok? Gak bisa ini buyu beli pencinok. Boleh gede tapi gak rika. Muhammadun utami Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti. Oh, jadi iki sing diperingati iki Muhammad itu bakul tempe. Muhammad Rasul utusane Gusti. Nah, kanjeng Nabi dadi rasul dadi pemimpin sing ngangkat Gusti. Ayate wis apal kabeh. Innaka laminal mur. Ya, ayate apal wong Quran 30 juz sing pojok kepada surat mesti surat Yasin tok. Asli liane si anyar kabeh. Males saya maca Quran, Quran kuwi nggo pajangan tok. Belum to duwe Quran kabung mantin be mas kawine njaluk Quran. Tapi awake dijak kubul sampai ra ketelu Quran ora tau dibuka sih dibuka-buka sih nampani Quran tok. Ana ayat innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Innaka sak temene sliramu Muhammad iku laminal mursalin golongane utusane Gusti Allah. Nah, wa asbabun nuzuliha. Sebab temurune ayat iki ana apa? Bisa temurun ayat innaka laminal mursalin yaitu annal kufara qalu inna Muhammadan laysa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu abi thalib
wa ma dhahaba ila al-maktabi wa ma ta'allama al-ilma min al-muallim fa kayfa yasiru nabiyyan fa qala Allahu ta'ala ya fa qala ta'ala azza wa jalla ya Muhammad la tatim bi qawlil kufar inni ashhadu innaka la min al-mursalin. Bicara tafsirannya kaya gue. Maksudnya apa? Bahwa orang-orang kafir pada ngomong Muhammad itu Nabi, Muhammad itu Rasul, Muhammad itu jadi bocah yatim sing dingu dari Abu Thalib. Orang tahu makan sekolah, orang tahu ngaji maring guru, maring kiai, bagaimana menjadi seorang Nabi. Nah kaji Nabi kentil, Allah sing jawab inna kain, ya Muhammad la tahtibika lil kufar, ini ashadu inna kala minal mur. Muhammad, kau nurusah mikir omongan orang kafir, kau nurusah jadi ribut, jadi susah. Aku yang mengangkat engkau sebagai utusan, si ngangkat kenyong di orang kafir. Jadi kaji Nabi buatan-buatan tim sukses, buatan-buatan kader, buatan-buatan. Pendukungnya buatan-buatan, si ngangkat Gusti Allah. Orang lewat kampanye, orang bagi-bagi kaos. Orang. Ingat Gusti Allah mulai modal lebih kurang 1 juta, sabar, jujur, nyata. Saya ini kan pancaran paling orang 1 miliar, siapa sih milik itu dibayar. Mulai datang anak-anak pengawasan, anak-anak kudu pengajian, pengawasan, bagi-bagi kaos. Berarti pengawas, pengawasan, boyor. Saya ini larang modalnya mulai jenuh sih orang di modal, orang siapa ada menu krekelan. Ini gawe angel jari ini nyong. Punya orang udah lo utang tapi sih gak hati lo kan mikir rakyat kelaparan udah apa lagi doyok-doyok utang. Ya, kita mau jadi ceker-ceker bisa mau nyawa dan ngerona jadi. Anjingnya kan harusnya dulu berantakan kapi, mau nanti cengkeran pelataran, utangnya ke tingkat gitu kan. Jadi kan apa ya Bu ya? Wong saiki kur modele tok gayane tok modele modele nyembele bandot penampilan boleh tapi utange terus gak ora tanggung jawab anjuke kaya wedhus gembel suketan utang rembel ditagi umpet terus kur tukaran tok perkara. Jadi kali Nabi dadi utusan sing angkat Gusti Allah. Lah sing arane Rasul iku siapa? Rasul itu huwa rajulun yuha ila bi syur'atin fayuk maru bi tabligh. Sing aran rasul ya wong lanang sing oleh wahyu sing diperintah nyampaikaken maring umat. Lah kan Jakarta mu sodek ngaku dadi rasul bareng ditakoni wahyu jare lagi dibelajari. Sowak. Sowak ku asli minal kentorin. Ngoten? Ngoten? Dari ke wong rasul oleh wahyu terus modalnya apa jadi rasul arsala anbiya dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amana wa ja'isun fi haqihi min aradin bi ghairi nafsin ka khafi fil maradi. Gitu kan? Ya, niki sing arane rasul ngoten niku ya arsala anbiya dawi fatona fi sidqi wa tabligh wal amana wa ja'izun fi haqihim min aradin bi ghairi nafsin ka khafi fil maradi salli والعالي والأصحاب من والعالي والأصحاب صلى الله محمد أرسل أنبياء ذوي فطنة Gusti Allah mutus maring para nabi dari fatona kang duweni sifat cerdas bisit kiwata beli wal amanah kelawan sifat sidik tablet amanah. Jadi para rasul dua ini sifat wajib singaran sidik amanah tablik fatona. Niki sifat wajibnya para rasul. Nah kasengi panjalon DPRB gambarnya tulisannya ngiringane jujur pemberani amanah. Nyong rusin geong. Bukan ini banyak paham.
Nggih. Lan iki sifat wajib Rasul wonten niku sithik jujur. Nggih mboten? Amanah kena dipercaya. Tabligh menyampaikan wahyu Allah. Fatonah artinya cerdas. Model saiki cerdas ning wong saiki bingung kabeh mumet. Wong pinter-pinter bengetu kepada kedlinger, kerjaan serba komputer ngatu ala kasing bener. Ya. Lah ya sithik kon jujur primen saiki sekolahane tok sing dhuwur titelek insinyur kerjane ngawur. Ya, ngitung ora jujur negara ekonomine ancur. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat melarat, pejabat sing mah dasar wong ora jujur, orang ngisor ora, orang kantor orang lumpur, nyatane pengarasan sing derep ya ora jujur sing bawa dikucur sing gabung pada kabut. Aneh ndak ya? Akeh. Akeh berarti bahasa India ini sakorete. Nah, paman sing derep luru bawon, sing sugi sawe ambo besi curang. Lah wis dadi haji sorbane gembleng salate kenteng aji niki yang nyoroki galeng. Ya nak. Makat wonge. Ora makat wonge. Terus napa sampun? Terus. Iya sampean sinang ngisor jaluk terus lan yo sinang dhuwur ora perasaan ora saya. Wis ngisor iki jaluk terus. Tanpa cak. Dadi Muhammad niku Rasulullah utusane Allah sing dene sifat sitik amanah tabligh fatona. Dibaringi wahyu dari Gusti Allah niku kanjeng Nabi mulai cekelen wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah lan mali naksene ingsun lan katakan ingsun kelawan ati ing satu hune kanjeng Nabi Muhammad iku dadi utusane Gusti lan dadi kawulane Allah wong lanang wong merdeka wong Arab anak putu ramane kanjeng Nabi Muhammad Sayyid Abdullah ibune kanjeng Nabi Muhammad Nyai Siti Aminah kyaine kanjeng Nabi Muhammad Kyai Abdul Muthalib buyute kanjeng Nabi Muhammad Kyai Hasyim cacahe kanjeng Nabi Muhammad Kyai Abdul Manaf dan utus kanjeng Nabi Muhammad ayo mari sekabehane menungsa lan jin lan malaikat ka utus kanjeng Nabi Muhammad nekakaken ilmu syariat rekod hakikat tegese rukune iman dan Islam lan sang ridho ingsun ingsun di pangerani pangeran nah satruse Muhammad Rasulullah ya wislaka Nabi Malik sami Nabi Muhammad lakan ing Jakarta pada nyalon Nabi ada si nyalon Rasul ada si nyalon Jibril lia edan ngaku ini jadi Jibril ya anak Malik Imam Sholih ngaku ini jadi pangeran Jibril di penjara bareng metu Nabi ini melebu. Jadi mau pengarasan senajan kau anak wong ngaku jenggot, dawe komprang ngaku-ngaku dari nabi aja ngandel. Tidak ada nabi sawise Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Walladzina ma'ahu lan wong-wong sing bareng karo Kanjeng Nabi, sahabat-sahabate Nabi iku asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Ngadepi wong kafir tegas, awas dudu keras loh. Kalau keras galak. Tidak ada sejarah menyatakan bahwa orang Quraisy masuk Islam karena diintimidasi. Tidak. Tidak ada orang Quraisy masuk Islam karena diultimatum oleh Nabi. Tidak. Tapi mereka pada melu Islam karena kiyung-yung deleng akhlake kanjeng, deleng sopan santune kanjeng. Di sinilah. Tapi Rasulullah tegas. Dikala wong kafir ngomong Muhammad kon jawab ajaran Islam nyembah mari Gusti Allah. Wong kene wis biasa nyembah patung. Daripada ribut tukaran, wis koalisi bayu bareng-bareng si primen. Angger Jumat sampean mari masjid ke kok wong nyuta kon mari masjid kabeh. Tapi kok teng minggu angger nyomari gereja, sampean sesohabate kudu mari gereja kabeh. Kan rukun. Es Jumat kudu mari masjid, wong minggu kudu mari gereja. Ki jare wong ka Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta wa la antum a'biduna ma a terakhir lakum dinukum Muhammad.
Muhammad kon ngomong ya, wong kafir kon ora bakal nyembah apa sing tak sembah nyong. Nyong ora bakal nyembah apa sing disembah kon. Saya Pak, lakum dinukum agamane kon, kon agamane nyong, nyong sejen. Soal dagang bareng monggo, usaha karo Cina bareng monggo, tapi soal agama, soal akidah, lakum dinukum aja campur aduk lah. Anak wong Islam bocah pengarasan melu-melu Valentine, Valentine 14 Februari malam Valentine, pesta pora antar remaja. Valentine siapa? Valentine itu pembebasan Paus Paulus dinane wong Kristen. Lah kasane wong Islam pada lata kabeh. Tahun baru Islam Muharram ora teka, tapi barang ya, barang tahun baru nasional, barang Natal mangkat kabeh sampai trompet sing biasa 3000 ben 500. Mun ini wong nasional, kowe wong brutal. Soalnya dagang bareng monggo, wong Islam itu rahmatan lil alamin. Wow, kiai ini nerangaken, kiai Sauri iki lho, Den. Sehari nerangaken. Nggih, bahwa Kanjeng Nabi kuwi kaya rembulan. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa khali anta misbahu suduri ya Nabi. Ya Rasul salamun alaik ya Nabi. Ya Rasul salamun alaik ya Habib salamun alaik. Salamun Muhammad anta syamsun. Orang ini anta kasamsi boten, tapi anta syamsun. Kanjeng Nabi niku srengenge. Srengenge gadhe padhang nang srengenge. Srengenge kan padhang. Wong nyoba sampe kepanasan. Terus bali bojone panggil kayu kaya ini mah ireng sih, Mas. Gara-gara pengarasan. Enggak mendung lah saya sama dengan Nabi. Pengarasan lah. Jadi iya kan panas terus kayak gini nyong ya. Bisa-bisa kayak tukang petung apa ketipe kayak lut. Bon. Kanjeng Nabi srengenge, srengenge niku madani jagat raya. Anane Kanjeng Nabi itu alam menjadi terang. Terus srengenge oleh nyoroti gue ora pilih kasih laut jadi sorot gunung, umah, masjid, gereja, comberan. Nah, gue rahmat sih tiga wakajin Nabi ora pilih kasih. Begitu Islam tegak, rahmate Islam sing untung dudu wong Islam tok. Nyatane bulan Ramadan sing puasa wong Islam bareng badah sing panen Cina. Jajane laris, gula teh laris, cat temboke laris, pakaiane ya laris. Mulane wong Islam ribut badah Jumat karo Sabtu jare Cina bisa badah wong Islam saminggu. Badan wong Islam sing untung Cina, bareng badan Cina sing kerasa wong Jawa udan gal dina ora bisa kerja. Tapi badan wong Islam malah Cina sebiasa toko ini jam bulu tutup aja jam rola sama lebat ya aman. Wong Islam itu rahmatan lil alamin. Mulai sama ini cairan bojone Bill Clinton mantan presiden Amerika mari Indonesia ngalem-ngalem hebat Indonesia Islam dan Nasraninya rukun karo wong Kristen rukun karo Cina ya rukun jarene kana ya rukun wong akeh wong Islam. Wong Islam ora seneng tukaran. Coba kalau misalnya sacuin, remek pak, contohnya Israel perang terus. Kalau misalnya sacuin, kalau dijak-injak terus bocah ciri-ciri diberondong mati kayak apa? Untung nih kayaknya sampai ngaji ya aman. Lu kalau coba lagi pan supaya yang Allahu Akbar jebulan suara bocah ciri-ciri lagi runtung-runtung ada masjid. Perang saiki kan kayak gue pak gue ngekor menentok tapi tanker retok ya gue menyentak perang paling ngomongnya tobak ya belum pak kejaran oh gue pun saiki toh nah
Islame sacuil remek tapi Indonesia badan akan Cina remek lah ke gereja dibom. Wong Islame malah beranjani maring Cina. Kencing sing bisa krenge karo nyang. Nyata pokoknya pemilih sing wangsit sing uang disit. Ya ini pemilu terkontaminasi pada melu-melu promosi. Wis milih KBW wis harus iki ya wong abang. Wis ora ka wong saleh. Jebule kasoran ora gawa oleh. Ya ora tegas. Bu. Bu. Sampeyan gak anak wadon kuliah, bocah jilbaban. Barang wis kuliah jadi sarjana ekonomi, luruh penggawean jebule diterima Pacific Mall. Ya, diterima kerja, bayarannya 2 juta sebulan. Alhamdulillah. Jebule ana peraturan kerjaan kono ora kena nganggo kudung, terus kudung nganggo rok sing sandure dengkul. Kira-kira suka ninggal 2 jutane apa sing kaya nyopot kudunge? Sing jujur mawon. Sing jujur mawon. Bajen ora kudungan sing penting rok. Ya kaya kowe. Iya, kadang-kadang malah anaknya sing madan nalar, Mak. Nyong ora sanggup, Mak. Nyong kon buka aurat nyong ora gelem. Nyong kon buka jilbab nyong bojone nyong ora kerja. Be wong tuane sing jajan lan kon. Wong loro pegawe kangelan. Nyong biayane kon tenge wis pirang-pirang. Lah iso pegawe pati tinggal 2 juta kuwi sawulan lumayan. Masalah kudung tau kudu lho, kok kudungan ya kena. Ana wae gak ana, Pak. Berarti ya wonten. Oh iya berarti ninyong bibitnya sih enggak ya. Ya ngerti takoni tak ditakoni jawabnya ya sih enak-enak. Tapi pelaksanaannya kadang-kadang ora cocok. Ngajak kok, Ibu. Sampeyan kok ngajak sholat dibayar 10.000 kurun. Selama 1.000 1.000. Lah bisa pacaran boros sembahyang asar Mas Suara. Sampai jam 4, jam 2, pasti kaya celengan juga asar, nadar, kan banyak itu emang 1.000 beten setoblok ke lumrah asyik dawal aku versi tegas jam plam-plam-plam, boten-boten-boten, jebule ya ini aku ya niku waruhal apa terus, ruhamaya ubain aku dan kajeng Nabi gue kasih sayang terhadap pengikutnya di antara umat Islam saling kasih saling welas saling cinta mencintai gue Islam aja pada tukaran kita lihat malu pada pemilu sorosa pada ribut mau main-mainnya wongnya dewa kabe monggo api kabe partai dengan si korupsi tau wongnya partainya tak ya orang iya iya ibe monggo sampean seneng aku ki gambaran 44. Padahal sampean seneng Golkar yang tau ora lah Golkar pe sing nyebule nang Golkar ya monggo toblos Golkar dicontek ya Bu. Ora lah nyota pokoke sekali P3 ya tetep P3. Wong menungsa besok pol-polane ya mesti P3, pikul pendem patoki. Nah, monggo P3 ya umat is. Ayo tau ora sik biar bantuan gepeng tetap ban. Pantai sana PDI monggo aja tukaran. Kayak kulo senengnya PKB sih yang mulai ya PKB. Nuhun saya bu nyong orang kerana nyalon orang kerana nyali orang kerana dukung orang. Nyong ngerti bahwa PKB itu partainya ulama. Nyong rumah saya nomor tengah tinggi ban sih dongak nak kiai lahir puputan sih dongak nak kiai lagi nyong sunat sih dongak nak kiai kawinan nyong sih dongak nak kiai nyong pan haji sih dongak nak kiai aja kepilihan umum ya nyong melune. Wek nyong rika melu ya kena orang ya monggo. Orusa pada tukaran. Nggih kula mempertahankan Islam ahli sunnah wal jamaah yakin Pak Islam ka wong NU lah ka buluten lah ka wong ziarah Pak. Hati-hati apa meneh Islam-Islam saya Islam jenggot. Keras nemen. Ya mari kuburan syirik buluten bid'ah. Lah sampean ndok modal sampean ndokakna sapa ngarakus muni syirik. Dan hati-hati Pak. Nyong tetap mempertahankan yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah karena apa? Termasuk bahwa siasatul kaum ala akidah tiha nyong mempertahankan akidah nyong akidah ahli sunnah wal dalam versi Nahdlatul wis aja pada tukaran monggo iya bu nggih monggo sami suruh dewek siapa sing kudu dipilih ya aja pada tukaran nyong nyong nikah pada sinoman tok
Sinomata keperang kebalut ke selomut sing enak pengantainya. Jagong dilirip laku digandeng kamar dikeloni. Sing sinoman jebule le apa wis 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 bablas. Tong istirahat yo racan-racan glere. Kita ngapuni sadulur kabeh ya Bu ya. Iya, ngaran lagi. Iya. Iya, Bu. Tapi ini bisa tahu pengarasan urusan oblos, Pak. Si golput itu saja, golput itu si pimet nyonteng. Aja noblos tapi saya kira kata oblosan, Bu. Ini conteng. Soalnya ini calon-calon kan itu adun. Gambarnya satu gelap kasih ditoblos, jadi diconteng. Apa calon itu adun? Ya lu boleh sih asli calon itu ya adun. Si bisa macam-macam, tau gil. Bu. Ayo, kalau Islam itu rumah aku pengen aku kasih sayang, belas kasih karena padahalnya wong is. Wah, ini adalah perubahan ini, Bu. Perubahan ke malam itu, orang ini, Bu. Bisa. Dasar. Ya, wes, teleponnya tutup ya, Mas. Urusan aku, echo, ngomong ini mencolok-mencolok. Bu. Ruhama bainahum karo wong Islam ya sing roh sing welas as niki siapa pengikut kanjeng Nabi tarohum rukaan sujudan yaitu mereka yang ahli rukuk dan ahli sujud ya betahuna fadlan minallahi wa ridwana lan selalu ngluruh ridone Gusti wis wong nyong urip kene mung arep ridone Allah ya Bu ya. Niat ingsun ngaji karena perintah karena arep amrih ridone karena syukur ini amate Gusti karena ngurip-urip agamane Allah sholli. Salli wa sallim da'iman wal'ali wal'ashabi mangkat wal'ali wal'ashabi sallallahu alaihi Muhammad. Jadi niat izin ngaji kerana luru ridone Gusti. Moga-moga oleh ilmu sing manfaat ya Bu. Bapak ngaji ini ku abok, dia tahu muludak sama enak ngerti pengajian rutin sih melu paling kaji-kaji, sasa kawong siji. Ngaji abok temen isku, ini ngorong lebih turung orang. Gak kan sering, luru ilmu ora kaya wong luru berkat. Ya luru berkat senajan udan ya pada. Luru ilmu ora kaya wong nonton konek. Ya nonton golek sampai jam telu ya kuat. Luru ilmu ora kaya wong luru bawon. Ya luru bawon ora wage ora. Ya semangat terus. Ngaji abot pak. Biasanya kita kan ada biasanya bukan jadi orang biasa ya Bu. Biasanya kok kentuk ngaji nih menurut gue ngerpan haji manasik. Lho ku bojone-bojone. Iya, kan kaya motornya anyar, kesi nyongis mulai manasik. Bojone ganti motor panggo, manasik. Terus tanggane maning sampe bisane warunge sering tutup, kesi nyong saiki sampe kuping telu mulai manasik. Itu pernah katane nang rumo ya. Ketemu sedulure maning jane kok nang omah sih ora melu rombongan, kok ora bisa yo wong kok bengi jadwale manasik. Anggur pada uji monosik bojone-bojone tapi ngaji gak dina sih gue nyolak ngelmuni wong ibadah sholat dan apa kayak gue makan sungkan ya nomor cita ngerjam nomor esok karena pengajian nomor minggu ngunjungi ya penuh punya ngangil ya ini pasar peteng-peteng ya nomor minggu makatnya mati rawan ya ini nomor makatnya awan ya gak boleh bubar ya nomor minggu praya sapisan ya penuh punya redagang melas langganan. Ya nomor minggu sih nunggu ini bocah tuh kalau melu ngaji udah gak kan harus ngajak butuh nyong sejen cer ya ya abot ya Bu. Nah ini mulai-mulai pacar dengan setuju
Sehingga anak umat kajian itu nopo rukaan sujudan seneng rukuk dan seneng sujud. Jadi banyak umat kajian aku rasa cukup memperingati Maulid dan itu rukuk apa enggak, sujud apa enggak. Sebab nanti pada akhir ayat konten keterangan simahum tengah ayat simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda-tanda umat kajian Nabi dinatangi saking kubur batu ke mencorong anak bekasnya sujud. Berarti dia langgar setempel kita ini yang kayak ini. Iya, langgar. Iya, padin dari setempel capek umat kajian Nabi. Besok kajian Nabi dengar pisah gawe bendera. Bendera itu tutup Gerindra, itu Hanura, butuh. Benderanya apa? Benderanya kajian Nabi ini tulisannya telung. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor lorone, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nomor telune, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kita benderanya berkibar-kibar di TV. Sudah saatnya kita mementingkan pendidikan anak bangsa. Sisi ngembira orang. Bentis kerja tahun-tahunan dibayar duitnya negara kayaknya begawainya apa? Bikin saya ini memang galeng-galeng nih sawah ini sudah saatnya kita mengentas kemiskinan lawannya. Wanyan aja nabi boten benderanya tulisannya teluk aja pangling ya bu ya kamu dikawal kalau malaikat. Oh saya jen dikawal orang ayah wedus digiring ada orang kafir mari neraka digiring mau ayah itu diwajar wasiqul ladzina taqarrabuhum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin bi ayati ma dadi wali swarga dikawal pada-pada wasiqo anggar mari neraka digiring tapi mari swarga makna dikawal bedanya apa anggar digiring sing giring gurine kalepet cek mlakune lendek disabet apa dikawal sing awal ngarep gawa bendera. Maaf pedus digiring apa diawal? Bebek? Tapi ada presiden? Nah, dikawal. Ngarepisan tanggung bendera, tangan itu nganggung kaos tangan putih-putih ya bu ya. Terus bonsu. Sampai mati ya mulia ya sing mikul dudu wong pengarasan dudu mau sekti loh ya jenazah almarhum Bapak Muhammad Soeharto akan segera diberangkatkan menuju Tanah Hutan untuk di pemakaman dengan menggunakan kendaraan Hercules Boeing 747 seperempat jam lagi pesawat akan tiba meninggalkan kota Jakarta diambil dah atau belak. Oke manjing pesawat langsung nggih. Numpake pesawat. Dene mangka telepon Solo sing Solo siap. Para hadirin alhamdulillah jenazah almarhum Bapak Muhammad Soeharto sudah diberangkatkan dari Jakarta. Insyaallah 20 menit lagi akan landing di Tanah Hutan Solo. Dimohon para hadirin untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan beliau. Wah, matuk kopi. Pesawatnya semua lindet. Badan. Iya ngaku pesawat rombongan para menteri sing ora numpak pesawat numpak kereta sing Jakarta ya kereta ampe baru malam jurusan Pasar Sukuturi Surabaya akan meninggalkan kota Jakarta. Komplit ya bu karena wong kadung cangkem wis payu ya. Ini cakap ini empat tiru apa? Ya? Iya kodok? Bapak ini, bocah ini? Ya, maaf. Ini
pisan gamane bendera dikawal karo malaikat. Ngarepisan Kanjeng Nabi burine para sahabat, burine para tabi'in, para tabi'na tabi'in wong pengarasan pol-pola. Alhamdulillah. Orang Kanjeng Nabi mancing, sahabat mancing, tabi'in mancing kali wong pengarasan disetop. Penuh di pengarasan. Penuh mancing suarga. Karsisen rombongan. Rombongan siapa? Nabimu. Alhamdulillah. Barang diteliti bener beli ke umatnya Kanjeng Nabi. Wah, ya batuk ke mencorong. Monggo. Ya, assalamualaikum. Monggo, berlebat-lebat. Ditilang wani batuk ke celoro. Barang si nomor telur bureng. Bang sahabat. Kula umatnya Nabi Muhammad. Bisa nengoknya aku. Kula ngunjungi mauludan. Dari kan batuk ke bureng orang tau sujud. Boten. Wamtazul yauma ayyuhal muj. Minggir, minggir, minggir. Jebule lakas seret-seret telak aku kelet-kelet kayak punang dan sujud lagi badan depan dicatet hilang mau balik ke nyolong sandal aneh ya bu ya tugu sanang tanggo jangan jangan iku lawe sega ngaku Islam kok ora sem sebayang pisan waktu ne mendung-mendung kok ngepepari sega tipe dadi loyang nganggo kudung kaya santri sayange oh iki wale remek niki sembahyang sujud gane lha kok cocok cilik saiki beone nembang nyindir. Dawuh Nabi sekabeh umat umat Islam aja tinggal sholat tinggal sholat siksane besok ning alam akhirat dikentongi di dasar dablek dikentongan dong dablek kembangan tau saya ini komplit namun bocah cilik deh nembang enak deh apa-apa sebatang pohon daunnya rimbun lebat buahnya serta bunganya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya urip 1000 tahun harus sembahyangnya percuma ya disindir. Nenanggar eman-eman temen wong suki ora sembahyang Nabi Sulaiman suki ya ora tinggal sembahyang si suki malah jengkel pasang toa balik eman-eman temen wong sembahyang kok ora suki ana wong sembahyangnya terus gede sawah ora kuat ngecek anak wong istuwa wadun ya Allah ya emang-emang teman wong ayu ora sembahyang Siti Fatimah ayu ya ora tinggal sembahyang sing ayu menjep alah terus apa emang-emang teman wong sembahyang kok ora ayu balik lah si puji-puja jengkel lo ya nuding-nuding mani mo ake perawan sembahyange bureng durung dilamar wis padha wis kering si magum bi wujugihim min asaris sujud cekak awasin ubar mulut dan sujud sujud gue ngono gue setan kena pabrite gue langgarnya masya Allah nih modelnya apik katanya cilik tapi antik ngambunnya yang keramik ngambunnya listrik sing bayang usah titik jamaahnya kena datu ngambun jelitik isinya ruwet bocah cilik karena wong tua loro waktu ke modelnya tak hebat tukang mekabe kalah pengarasan, maka gue masjid gede-gede menggosorat sesek, nengkanya kan cilik-cilik gaya
apa maning subuh lah unjungi maning subuh baik lima buri paling wong enam wong pintu orang ayam kayaknya wong loro wong telu lah top ya mugamgal bar mulutan lah hari kebok Allahumma gawe setempel umatnya kanjeng singkaya kuwi dalika mataluhum fit taurati wa mataluhum fil injil singkaya kuwi diceritakan kitab Taurat singkaya kuwi diceritakan kitab Injil ainane kanjeng Nabi mugam-gam besok oleh syafaatnya kanjeng Nabi Allahumma ya Robbal. Jadi cekak kaosnya siji sakan harus tegas terhadap sikap orang-orang kafir bukan anak dari kuliah demenan karo bocah agamanya sejen tolong aja oleh gimana? Tolong aja oleh di nomor kali pun panjang kudu welas asih terhadap sesama muslim kudu welas saling kasih terus taruhum rukaan jadi wong seneng ruk buat sujadan jadi wong seneng sujud gimana? Ya betahuna fadilah minallah urip orang analiyah kecuali luru fadole gusti Allah wis sing penting kan nyambut gawe luru ridone Allah rezeki kita urusan gusti Allah ya pas wong ayam paling-paling modal jetik wolu biar anak rolas mangan kabeh itu randa bisa ayam kan randa jetiknya mau papatan berarti wolu anak rolas dia mangan kabeh lah menungsa jetiknya rompul anak papat keder ayam ini kurus segini dicukupi rahasianya apa sih tangi itu atau kawanan iya ya nah iya tangi ini kawanan atau kawanan atau apa-apa buka wong pengarasan bapak-bapak untuk kurungloh coba ngerikam ini kukul loro tengah apa-apa salatu wassalamu alaik wa ala ali was Habikan jemaah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subuh makat di masjid. Insya Allah anak berhenti pas ngemurika. Rezeki mereka. Pangi kawanan jalan segini tiga wahai. Si makhumi wujud ini min asar sujud. Yang paling aku umat kanjeng Nabi ya kudu seneng sujud. Sholat lima, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ngetung tak gampang sing angel. Sing angel. Tapi insya Allah lubar mulut dan mengganggu sholat tetap meningkat Allahumma. Ya Robbal Alamin maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai maksud mulut perkataan kami sambung apa boleh buat kuat dan waktunya sudah sore lagi pula badan kami terlalu capek sekian kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri usikum wa iyaya bintakwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.